Seperti inilah suasana penggusuran pedagang kaki lima di kawasan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Satu persatu pedagang kaki lima yang biasa mangkal di trotoar di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan ini ditertibkan petugas gabungan dari Satuan Polisi, Pamong Praja, dan TNI. Penggusuran dilakukan karena keberadaan PKL ini dianggap sebagai penyebab kemacetan di sepanjang Jalan Raya Arya Putra hingga menuju akses kampus Universitas Islam Jakarta. Penertiban berlangsung tanpa adanya perlawanan karena sudah ada pemberitahuan jauh-jauh hari sebelumnya.